Kita puasa cuma 12 jam.
tapi nak ngajar sholat malam ke petang ya nanti. Ya Allah, saya ternyata mau Quran ya abot, sholat tarawih ya abot, ini satu dua ini harta tak infaknya sholat malam tidak masalah. Ya Allah, saya ya mau Quran abot, ini aku nih hati sombong kurang sama Ramadan, ya masya Allah, ini juga punya anggaran tamalan itu. Ada yang mungkin juga umrohnya ternyata pas hidup apa namanya pas 10 hari terakhir jadi anggaran. Yang jelas saya yakin panjenengan semuanya punya amalan yang dikuatkan selama Ramadan. Kita pengen itu diterima. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, setidaknya yang harus kita lakukan setelah Ramadan itu ada 3. Yang harus kita lakukan setelah Ramadan itu ada 3. Ikan nomor setunggal, yang pertama Bapak Ibu, yaitu berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar amal kita itu diterima. Kita tadi berbicara habis beramal berat Ramadan. Capek kita sholat malam, lelah kita berhaus-haus, kita mungkin juga ada yang menguras hartanya untuk infak sholat dan kepentingan umat, capek lelah. Jangan sampai yang kelelahan itu, kecapean itu ternyata tidak mendapatkan buah kebaikan alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat menikah Bapak Ibu, masuk satu Sawal. Ya, masuk satu Sawal itu nak di sini disebut sebagai lebaran atau hari raya Idul Fitri. Kemarin hari raya Idul Fitri terasa spesial Pak. Karena yang tadinya tidak bisa sholat id di lapangan, kemarin bisa sholat id di lapangan. Saya jadwal khutbah di lapangan Pelemang. Lapangan Pelemang itu masya Allah, infaknya sampai 18 juta. Kurang lebihnya semacam itu. Saya sempat menyoting keadaan jamaah, membuat saya masya Allah, gimana ya perasaan itu bahagia. Karena video kamu kedua tahun lamanya kita tidak bisa sholat di lapangan. Kita selama 4 kali sholat id itu tidak bisa melaksanakannya di lapangan, misalnya di masjid. Itu pun di masjid kadang dibatasi. 2 kali Idul Adha, 2 kali Idul Fitri. Akhirnya kemarin terobati sudah lah itu apa namanya rasa kangennya sama ibunya, mungkin yang saudaranya dari luar datang karena harus tahu orang dari itu di situ itu masya Allah. Maka cawe mengatakan Allah, kalau kita lihat di dalam riwayat para sahabat, niko selesai sholat id mereka itu ketika saling bertemu mereka mengucapkan takobbal Allahu minna wa minkum, takobbal ya Allah. Doa ini Pak, Bu, ini doa yang begitu dahsyat. Para sahabat mengharapkan dengan doa ini amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian. Jangan ngutuk kalau pas satu Sawal kita enggak banyak berdoa ini, mesti rugi Pak. Nah, rugi ini apa Ustaz? Ini rugi. Coba kita bayangkan ketika lebaran, ini lebaran itu bahasa lebaran. Lebaran itu kita pasti bertemu dengan puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang, ketemu saling sapa, salaman dan lain sebagainya. Boten salah ketika ngomong kita segembriati, boten salah, boten dan itu diucapkan selamat. Tapi rugi nak boten nangge tubuh. Yang dia menjaga kehormatan
doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehannya. Makanya nak gusik nyuwun aku yang diberikan itu. Sungguh prihatin kita hari ini buat fansi itu rugi. Aturan di awal kan gitu. Doa. Takut kalau Allah meminta bangunku, kita hari ini buat fansi suka. Prihatin itu saya lengkap. Bukan salah. Bagus maknanya, itu bagian dari doa. Kita habis beramal besar, Bapak Ibu. Kita tahu Nabi Ibrahim bila Nabi Ibrahim itu pangkatnya di terbang. Pangkat Nabi Ibrahim itu 5. 5 ini Allah langsung yang memberi pangkat kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ibrahim itu Nabi. Yang kedua Rasul. Yang ketiga Ulul Azmi. Yang keempat Khalilullah. Yang kelima Uswatun Hasanah. Di dalam Al-Quran kata Uswatun Hasanah itu cuma ada 3. Cuma ada 3. 2 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Muhammad. Yang untuk Nabi Muhammad itu surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad juga diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya syariatnya pun Nabi Ibrahim hari ini masih kita gunakan. Tidak mungkin syariat haji, syariat Nabi Ibrahim. Terus kurban masih dipakai. Kita tak pakai syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, tapi syariatnya Nabi Ibrahim masih dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Uswatun Hasanah 2 untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengalami fase yang sangat rumit Pak kalau dalam sejarah. Imam Asyuri itu menceritakan bahwasanya setidaknya ada 4 amalan berat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, amalan berat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri Babilon menuju ke Palestina, kemudian ke Makkah. Babilon itu dulu negeri asalnya Nabi Ibrahim. Kalau hari ini Babilon itu Baghdad. Dulu namanya Babilonia. Raja yang berkuasa besar ketika itu adalah Namrud. Nabi Ibrahim sempat dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah oleh Allah untuk ke Palestina, kemudian ke Makkah. Ke Baitul Maqdis dulu. Selesai Baitul Maqdis, kemudian Nabi Ibrahim sudah pindah ke Makkah. Jangan bayangkan di Makkah itu seperti sekarang. Kalau sekarang ada Bel Zanzan, tolnya tidak bayar. Makkah Madinah tolnya betul bayar kan? Betul. Masya Allah ya. Itu Makkah jangan dibayangkan zamannya Makkah, zamannya Nabi Ibrahim seperti sekarang loh. Kan? Dulu itu buatannya itu simpen-simpen Pak. Yang pertama kali ke Makkah itu ya Nabi Ibrahim masih tandus pada pasir seluas mata memandang. Ketika bisa tumbuh-tumbuhan itu, ketika air zam-zam itu muncul. Sejarahnya semacam itu. Nabi Ibrahim 3 waktu itu, Nabi Ibrahim belum punya anak. Baru dengan istrinya, dari Palestina menuju Mekah itu perjalanan yang berat. Itu pertama, amalan yang berat Nabi Ibrahim disuruh hijrah dari Babilonia menuju Palestina kemudian Mekah. Coba kita bayangkan, wis duwe omah, gaji UMR, duwe motor, duwe sawah kok pindah. Belum jelas kok pindah ke tekirian. Wah, aduh. Aku kok kula mboten kok.
Ini wis UMR, duit gajah beliau, bisa bangun rumah, sudah punya sawah, punya motor, punya mobil, tiba-tiba pindah naik Bupat Irian Jaya Jalur Karo. Kau dah tiga loh. Yang sing. UPN. Oh, UPN. Nah, UPN. Di Irian Jaya Terimalah tilawatul Quran ku ya Allah. Ustaz Abu, apa bahasa Arab itu bahasa Inggris?
kita kepada Allah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi itu. Begitu pula para sahabat. Saya pernah menyampaikan satu perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Al-Qaul Ma'arif, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyubadilu Ramadan, tsumma yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhu." Kata Imam Ibnu Rajab, para sahabat itu dulu, para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, yad'una Allah sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berturut-turut, Pak. 6 bulan doanya agar diterima, agar sampai ayuban ibadum Ramadhan, agar Allah menyampaikan mereka pada bulan Ramadhan. Supaya doa Allah hasil tata ashur, kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan berturut-turut. Apa doanya? Ayyatakobbala minhu, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Di level di para sahabat, tadi levelnya Nabi Ibrahim, kita yang di bawah para sahabat itu, maka harus lebih-lebih kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, doa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita lakukan selesai Ramadan itu saling memberi maaf. Ustaz, kalau minta maaf kan gak harus Ramadan, beres. Betul. Nah, dengan tablet nonton gak beres. Minta maaf itu gak harus nunggu Lebaran, gak harus nunggu Ramadan. Bila perlu habis melakukan kesalahan, dia segera minta maaf, itu usai. Tapi mengapa kok Ramadan itu, Lebaran itu identik dengan meminta maaf dan memberi maaf? Karena di kala itu hati-hati manusia, hati-hati orang Islam itu masih terbuka baik, Pak. Gitu? Masih enak kan kalau Ramadan ketemu pernah Islam ya, senang. Sebelum ya. Bahkan Syawal itu, satu Syawal itu sampai di kampung saya itu ada, Pak. Monggo dodolan ning kono kabeh. Tak masakin bakso, wow. Sampai masakin bakso. Ada yang datang rumahnya, sarone mulai keluarnya kompor kiriman. Akhirnya sejauh nyaman. Itulah kesempatan kita untuk memberi maaf dan meminta maaf. Karena memberi maaf dan meminta maaf ini amalan yang begitu hebat, Pak. Imam Hasan Al Basri, rahimahullah taala, ketika mentafsirkan surah Ali Imran 134. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Alladziina yunfiquuna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhibiina al-ghayza wal-'aafiina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsiniin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladziina yunfiquuna fi s-sarra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan sempit, waktu roh dan juga dalam keadaan lapar, wajah dinginal waywo, dan orang-orang yang mampu menahan amarah orang suan, orang anuman, orang marahan, walafina aninas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, afdalu akhlaqil muslimin al-afwu. Afdalu akhlaqil muslimin al-afwu. Akhlak yang afdal dalam diri seorang muslim itu adalah memberi maaf dan meminta maaf. Ini meminta maaf itu akhlak yang begitu hebat. Kalau bapak-bapak
suaminya minta maaf terlebih dahulu apa boten? Ya. Bu. Pokoknya kalau ada seorang suami mau datang ke istrinya, Dik, kula nyuwun ngapura ya, Dik. Kula minta maaf. Jadi saya belum jadi suami yang baik, belum jadi suami yang hebat. Wah, itu saya, Pak. Ada lelaki semacam ini itu hebat. Karena kadang-kadang suami itu kata gengsi ini, Pak. Ayo hati-hati, gengsi itu menghalangi hidayah. Gengsi itu akan menghalangi hidayah. Kok bisa gitu, Ustaz? Bisa. Papanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak masuk Islam sampai meninggal terbone gengsi, Pak. Gengsi kalau sungguhnya ketika mau meninggal orang Nabi Muhammad mengatakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau telah menyebutkan la ilaha illallah. Abu Jahal apa yang sampai ngene ngopo baru melu-meluponan aku yang meninggal di ajaran nenek moyang harus meninggal di suku-suku yang pikir-pikir akhirnya gak mau masuk Islam. Gengsi. Gengsi itu hati-hati dengan gengsi penggalan kita ya. Kalau hati yang baik itu bisa meminta maaf atau juga memberi maaf. Saya kisahkan Buya Hamka. Buya Hamka itu ketua pertama MUI Pusat Majelis Ulama Indonesia. Pertama kali ketuanya adalah Buya Hamka. Buya Hamka pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah. Buya Hamka saya tidak tahu menjabat ketua Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua pertama kali MUI Pusat. Buya Hamka ini Pak, di zaman Soekarno, di zamannya Bung Karno itu dipenjara 2 tahun. Bayangkan itu Pak, dipenjara 2 tahun Pak sama Pak Karno. 2 tahun waktu itu tuduhannya kurang tahu tapi difitnah oleh orang-orang PKI. Ditulis sejarah dengan buku yang ketika itu berjudul Ayah, menceritakan Irfan Hamka bagaimana ayahnya. Buya Hamka itu ketika naik haji juga diceritakan. Naik haji zaman dulu masih pakai kapal, perjalanan 3 bulan sampai 4 bulan. Bayangkan naik kapal terombang ambing Pak, zaman sahur. Sekarang naik pesawat 11 jam sampai. Buya Hamka pernah dipenjara 2 tahun sama Pak Karno. Tapi atas keberkahan dari Allah, selama 2 tahun itu Buya Hamka bisa menulis tafsir yang beliau beri judul Tafsir Al-Azhar. Saya ngisi di gedung dakwah Muhammadiyah Sukodono, Pak. Ya, saya sampaikan tentang Buya Hamka. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Kajian Muhammadiyah sudah pada punya tafsir Al-Azhar. Derek, wah, mau seorang Muhammadiyah derek punya tafsir Al-Azhar dan takbir ini orang itu. Menkodok ikhlas, dia baca itu ulama hebat. Buya Hamka SDW buat lulus. Tak jalan lagi untuk SD, SR ya Pak ya. Terus ya, SR tidak lulus, tapi dapat gelar doktor. Dipanggil sama Grand Sheikh Master dari Al-Azhar Mesir. Buya, kesini. Saya kasih gelar doktor. SL saja enggak lulus, Pak. Saya sekolah sebenarnya kuliah di SGOS. Di SPDI, Pak. Orang doktor ini, Pak. Itu kuliah SSB lulus, SMP lulus, ijazah sampai mumpuk, Pak. Buya, ijazah SD wae to dapat gelar doktor. Kok hebat Pak, hebat sekali. Kata ulama sezamannya waktu itu berkomentar, bisa jadi ini adalah keberkahan doa dari dua orang tua. Makanya jangan pernah putus untuk mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh. Mungkin hari ini belum dikabulkan, tapi di masa yang akan datang doa kita akan mengetuk-ketuk pintu langit ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus untuk mendoakan anak-anak kita Pak. Ini bisa jadi keberkahan dari Allah yang Allah.
dia harus menahan perih di hatinya, menahan tangis di dalam hatinya. Ada kater di mejanya Pak Karno. Dia harus melihat kater itu di dalam benak dia harus ambil harta kater itu, iris tanganmu dengan kater itu. Kalau itu seorang buya, kalau itu seorang ulama, kalau itu seorang panutan, kamu dihargai oleh dunia, tapi kamu dihinakan di sini. Ambil saja itu kater, iris tanganmu itu. Diceritakan sampai dia semacam itu. Mengapa? Karena sakit telur-telurnya. Sakit hati buya harta, pedih hatinya. Ujar. Lalu setelah selesai, selesai masa tahanannya, dia lantar keluar. Tidak lama dari itu, Pak Karno sakit. Sakit. Sakitnya juga di penjara juga ternyata. Dijalankan sama Pak Harto. Datang pagi-pagi, datang ajudan. Ajudan pribadinya, Pak Karno di rumah Buya Harto. Membawa sepucuk surat. Buya, saya ada titipan dari Pak Karno sebelum meninggal. Ini buat jenengan. Tidak pernah saya buka kecuali jenengan yang membuka pertama kali. Dibuka sama Buya Harto. Apa isinya? Pak Karno mengatakan, "Hamba, sudikah kiranya engkau untuk menjadi imam dalam sholat mayatku? Kalau saya itu enggak mau, ya, Pak. Saya harus disakiti roh. Tahun dipenjarakan, tapi hati dia tak memaaf. Hatinya lembut, hatinya baik. Dia punya jiwa-jiwa ulama, memang betul-betul memaaf." Apa kata Buya Harto? Ayo kita berangkat ke Istiqlal, kita sholatkan. Pak Karno dan Buya Harto datang ke sana menjadi imam sholatnya Pak Karno. Hebat gak Buya Harto memaafkan? Kita itu disakiti apa sama orang? Kok sampai gak kenal 70-an? Sudi menang maafin orang. Wah, itu kita ya. Karena hati kita gak punya jiwa pemaaf. Tapi lihat Buya Harto, contoh teladan bagi kita. Yang satu zaman dengan kita, Pak. Buya Harto itu masih satu zaman dengan kita. Satu periode masih dengan kita. Putaran 100 tahun. Masih satu zaman dengan kita, Buya Harto punya jiwa yang begitu hebat sehingga mau memaafkan orang yang pernah menyakitinya selama 2 tahun. Kita cuma gara-gara diompong gak penak, enceng dan tekor, jarum aku roh aku langsung di blok naibu. Mending kalau ngomongnya naibu, Pak, aku langsung di blok jamurku. Repot lagi, ya, Pak. Kan kita semacam itu. Saya sampai di Mudro itu, di Mudro saya dulu jajan polisi di Mudro itu. Ada yang jatuh saya, panitianya, Ustaz, dulu mungkin dibahas tentang hukuman memutus tali silaturahim. Terus saya penasaran. Biasanya kan nanti kita tahu buka gitu, kok minta materi ini gitu. Terus saya tanya, ya kita apa Pak? Wah, bukan. Ini ada satu keluarga, Ustaz. Anak ini juga pernah lakukan kesalahan. Balik dari Mahmur nang ibu bapak itu orang dipaaf ke Ustaz. Sampai aku itu nih teko wae diusir balik balik. Ya, kok ya ini ngomong-ngomong yang menunggu. Sebesar apapun kesalahan anak kita selaku orang tua itu ya Pak, itu kok dimaaf deh. Sampai cucunya sendiri datang itu yang diusir pegang cucunya orang ngerti apa? Apa sih salah sama? Bapak ya atau ibu? Ibu ya, anaknya jadi korban. Kita jangan semacam itu. Contoh Buya Harto. Rontak-rontak, Pak, kita disakiti orang berapa sih, Pak? Baik, Pak? Gitu, gitu. Paling disakiti orang berarti kayak undangan, ya, Pak. Aku lah gundang, ya. Itu apa, anak-anak nikah, gentek, kan, kata-kata. Gundang, ya, repot, ya, gundang, gitu. Ya, apakah dari kita jadikan pemaaf jiwa kita? Kalau kita cerita Nabi lebih hebat lagi, ya, Pak. Nabi lebih hebat lagi. Disakiti 13 tahun di Mekah. Pernah diboikot Nabi itu. Kelompoknya Nabi ketika itu yang minoritas kaum muslimin waktu itu masih sedikit, diboikot, tidak bisa beli makanan, akhirnya sampai rumput-rumput itu dimakan. Enggak boleh, pokoknya saya golongin Muhammad, orang itu tubuh. Walaupun duit-duit oke, tapi nak gonjol yang masih
boikot tentang besok. Ya kan? Mau keluar kota nggak boleh diboikot. Mau belanja keluar kota nggak boleh. Akhirnya para sahabat ketika itu bersabar, rumput-rumput dimakan, mau dimakan ketika itu. Bayangkan 2 tahun diboikot tapi mengharapkan hidupnya. Lalu Nabi Muhammad diusir dari negerinya sendiri ke Madinah. Setelah itu tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya mengepung kota Mekah. Takluk kota Mekah atau yang disebut sebagai Fathu Mekah. Dengan 10.000 pasukan, kota Mekah dikepung, turun semuanya tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan, cuma yang di pinggiran-pinggiran kota Mekah yang melawan seperti itu. Semuanya itu pada ketakutan, Pak. Kata Nabi, yang masuk ke dalam Ka'bah atau yang bersembunyi di balik kiswah Ka'bah selamat, kata Nabi. Wahyunya orang-orang kafir Quraisy yang dulu menghina Nabi, yang dulu menyakiti Nabi, yang dulu memboikot Nabi, pada masuk ke rumah ke Ka'bah karena takut dihukum. Takut semuanya. Setelah itu dikumpulkan oleh Nabi. Kumpulkan di hadapan Ka'bah, Nabi berdiri di depan pintu Ka'bah. Mereka pada bertunduk lesu, takut dengan Nabi Muhammad. Pikirannya orang Mekah waktu itu, orang kafir buat waktu itu mati. Mati kenapa? Sampai pada mengemis-ngemis kepada Nabi, ya akhir kalim, ibnu akhir kalim, sampai semacam itu, Pak. Biasa anak sekarang dia menunggui, Pak. Cita-cita anak sekarang ngeleng-ngeleng kumpul ponakan buku asli itu tunggu loh biar disiasiakan bahasa besoge dilempar buku buku asli ini turun-turunannya ini lagi enten loh ini mah itu ya Nabi apa yang pun dulu ketika belum sukses Nabi masih kalah dihinakan tapi ketika datang dengan membawa panji Islam mereka tertunduk lesu tapi hebatnya Nabi Nabi memaafkan. Bahkan sakit hatinya Nabi itu dahsyat sekali. Kok sampai semacam itu? Ketika perang Uhud, pamannya Hamzah terbunuh, bukan hanya terbunuh, tapi dadanya sampai dibelah dan hatinya dimakan oleh Hindu. Marah enggak itu, Pak? Coba jenengan bayangkan, pamane dhewe dipateni, dodone dibelah, hatine diambil, dimakan. Bagaimana? Nabi mengatakan di depan pintu Ka'bah di hadapan orang-orang Nabi Quraisy yang ketika itu terpundung takut di hadapan Nabi mengatakan Al-Yawm Akulu Kama Qala Yusuf Li Ikhwati. Hari ini aku berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Muhammad itu mencontoh Nabi Yusuf yang memaafkan saudaranya. Nabi Yusuf kan dimasukkan ke dalam sumur. Puluhan tahun gak bertemu dengan ayahnya. Goro-goro dibalami nih sumur. Tapi ketika Nabi Yusuf berpuasa, jadi raja di Mesir, saudaranya dimaafkan semuanya. Nabi Muhammad mencontoh Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad mengatakan Al-Yawm Aqul Kama Qala Yusuf Li Ikhwatih. Hari ini aku berkata sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqaw. Pergi kalian semuanya dari hadapanku, kalian sudah termasuk orang yang termaafkan. Tanpa hebatnya Nabi Muhammad. Pamannya dibunuh, hatinya dimakan, dadanya dibelah, tapi Nabi mau maafkannya. Padahal kalau Nabi mau membunuh mereka, bisa gak Nabi? Bisa ketika itu punya kekuatan, mereka sudah menyerah, mereka sudah punya kekuatan, sudah tertuntut kalah. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka semua. Sampai Hindu mengatakan, ketika saya dikumpulkan oleh Nabi, saya sudah berpikiran hari ini saya mati.
tapi ternyata Allah masih sayang dengan saya dan saya diizinkan untuk masuk Islam. Itu akan hidup yang makan belah dadanya Hamzah namanya, namanya Hindu, masuk Islam dan jadi sahabat yang baik radhiyallahu anhu. Ini dibaca Nabi Muhammad 13 tahun di satu. Maka ini harus menjadi contoh bagi kita. Selesai Ramadan, Syawal, gunakan kita ini untuk bermudah-mudah memberi amal, untuk bermudah-mudah memberi maaf. Harusnya semacam agar betul-betul berkesan Ramadan kita ini. Jangan sampai keluar dari Ramadan itu malah kita menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang sombong. Harusnya keluar dari Ramadan kita semakin tawadhu, kita semakin sadar diri, kita semakin rendah di rendah hati. Harusnya semacam kata-kata para ulama, min sawabil hasanati al hasanatu badah. Tanda amal itu diterima, tanda kebaikan itu mendapatkan pahala, tanda kebaikan itu diterima oleh Allah adalah dia bisa melakukan kebaikan setelahnya. Maka kalau kita Ramadan, setelah Ramadan kita tambah soli, tambah apik, untuk kebaikan tanda amal yang tadi terima oleh Allah, itu salah satu tandanya saja. Semoga Allah SWT menerima amal kita semuanya. Semoga Allah SWT kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah pada bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Aku lupa bihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.